catch 'em all. Oke guys, balik lagi sama gue. Di sini kita lanjutkan lagi bermain sebuah game balap yang notabene baru di channel gue. So, nama gamenya itu adalah Asphalt 9 Legend. Ya, hari ini gue mainin game Asphalt dan sebenarnya game ini tuh untuk mobile ya. Dan ini gue main di PC dan ini gue downloadnya di Microsoft Store. Ya, di Microsoft Store, dan ini ukuran gamenya 4GB, cok. Dan anjir, gue ini kan gue udah main dulu ya sebelum gue record hari ini. Itu gue main dulu untuk belajar mekanik gamenya seperti apa, guys ya. Dan ini gila banget sih grafiknya untuk game mobile. Ini sebenarnya game mobile, cok. Cuman gak setiap HP itu bisa, guys. Nanti gue akan taruh linknya di deskripsi untuk kalian download ya. Ini gue main di PC untuk aja karena di HP gue atau di handphone gue itu gak akan bisa, cok. 4GB grafiknya ini gue normal grafik kayak gini, cok. Gila coy. Edan ini gamenya, cok. Sumpah ukurannya emang gede. Mungkin gede karena grafik kali ya. Jadi langsung aja kita coba gamenya, coy. Ini mobil pertama gue. Oke, ini pertamanya kita klaim-klaim dulu ya. Dapet tadi ya, coy. Kapan lagi, cok? Kalau gue gak punya PC mungkin gue bisa main game ini, cok. Anjay. Tuh coy, kita punya mobil Mitsubishi Lancer Evolution ya. Ini bawaan dari gamenya, dapat mobil ini guys. Dan ini gue kasih lihat mobil gue ada dua. Yang satu Mitsubishi dan yang satu lagi ini coy ya, BMW. Anjay, BMW Z4 ini. Tuh, ini mobil kita guys, satu lagi guys. Mantap gak sih? Ini gak tahu nih, gamenya gak bisa full screen. Padahal kemarin full screen bisa loh. Oke, maaf guys, maaf. Nah, ini harusnya kemarin bisa full screen, tapi sekarang nggak bisa full screen, gak tahu gue juga coy. Nah, itu mobil kedua gue, dan gue ini lagi incar mobil yang ini coy. Ini kan ketiganya dapetnya ini coy. Kita harus dapetin kayak kartu gitu, dan harus dapetin 5 coy, gue baru 4, satu lagi coy. Ini mobil keren sih, Chevrolet Camaro coy. Satu lagi coy, satu kartu lagi Chevrolet ya ini mobil. Sebenarnya mobilnya masih banyak, cuman ini cara dapetinnya harus pakai kartu guys. Kagak bisa buat ini coy, apa beli gitu mobil kan, biasanya harus beli kan, biasanya kan game-game balap itu biasanya beli kan. Ini enggak coy. Nah, ini nih gila nih mobil ini nih. Tuh, dapetin blueprint lah istilahnya, tapi ini keren sih. Ya udahlah bro, kita langsung aja. Di sini gue udah level 3 tuh. Salah, kenapa mencet mobil sih? Siapa yang mencet mobil, cok? Lo kok mobil gue ini? Ini gimana? Bukan ini, cok, mobil gue, cok. Salah. Sabar. Sabar dulu, mobil gue bukan itu, dah. Ini gue baru 2 mobil, cok. Kelasnya kelas paling bawah, kelas D. Nah, ini kenapa gue pilih mobil ini? Karena speednya atau ranknya itu lebih bagus. Lo kok mobil ini sih? Ya udah, mobil aja dah. Biasanya mobil yang atas, ya, waktu kemarin gue pakai ya. Ini bisa kita upgrade, tapi nanti aja duit gue masih belum banyak, masih 56.000. Terus ini kita bisa dekor ya. Ada custom color, ada mechanic, tapi masih ke kunci. Ini masih kita bisa, itu rubah-rubah guys warnanya guys, tapi gue suka warna ini sih. Single, dual, play 10 race in multiplayer to unlock this material, oke. Okay. Tuh coy, kita bisa ubah-ubah warnanya coy. Warna defaultnya apa gue lupa coy ya. Tapi ini gue kagak bisa merah apa ya. Nah gini keren coy. Nah gini aja coy. Anjay, merah, gue suka merah. Apalagi merah campur hitam, wah udah sih itu. Matikan banget coy. Saturation, oh enggak jadi. Kembali dulu, nah body partnya bisa dipakai, oh hoodnya gak bisa guys ya. Oh ini merah lah. Gila sih ini game mobile coy sebenarnya coy. Cuman gak setiap HP bisa gitu. Mungkin HP terbaru mah bisa kali ya. Ini visualnya tuh. Udah gak jadi. Nah ini rim tapi masih belum bisa gue edit. Ini mah setau gue ini tertutup tuh. Bisa ditutup coy. Cuman gue gak tahu cara nutupnya kalau di game ya. Kalau lagi main. Widih mantap bro. Gila ini game. Gue suka. Buka lagi ya. Oh coy, dibuka lagi coy. Set.
Set, ay, safety paying ya guys, safety paying lah itu namanya. Itu kenapa tutup lagi? Oh, jendelanya tutup lagi ya, nggak apa-apa lah. Yaudah langsung aja kita coba mainin gamenya. Ntar dulu play. Di sini tuh ada bensinnya guys, jadi kita nggak bisa terus-terusan main ya. Gila udah ini coy, udah yang kedua karirnya, karena yang pertama udah gue selesain sambil gue belajar mekanik game ini. Udah gue selesain ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh ada 6 race ya, 6 pertandingan, dan itu mesti gampang sih untuk yang pertama. Ini yang kedua agak mulai sulit nih. Ini gue di pertama udah 1, 2 udah ya guys ya. Aduh, tuh dapetin blueprint ini. Mungkin hari ini kita bisa dapetin blueprint kalau misalkan kita menang coy. Ini gue udah main pertama dan udah dapetin achievement yang harus gue dapetin ya, salah satunya atau apa yang harus gue selesain lah misinya, itu win the race dan nitro times, dan gue nitro timesnya udah gue selesain, tinggal win the race nya coy. Kan kemarin gue mainin finish di ketiga apa keempat gue lupa coy, susah coy ya. Langsung aja kita mainin, let's go next tuh. Nah gue di sini pilih mobil yang ini aja karena ringnya gede guys ya. Kalau ring gede berarti top speed, acceleration, handling, nitronya itu juga lebih gede coy. Ini gue nggak tahu sih touch drive apa ya, kalian tahu komen coy. Let's go. Nih guys, kalian lihat nih grafiknya gila banget sih. Mungkin yang belum pernah main mah ini ya. Tapi yang udah main mah ya biasa aja kali ya. Nih ya. Gila sih ini, gua masih enggak yakin ini game mobile coy dengan grafik segede gini ya. Ini gua normal ya, grafiknya enggak terlalu tinggi, enggak terlalu rendah. Ini kenapa gelap dah, hei? Coy. Ini sekelas Orange ya. Versi mobile tapi oke, let's go. Lihat mobilnya coy, kita bisa ngebet juga di sini. Ini masih nggak bisa pakai cruise ya, ini yang tetap tidak ya. Kita masih ngeliatin yang pas ini gimana sih? Kita mau bersih ini nih guys. Mau aja lah, biar sama-sama tuh, karena di sini bisa kena kopi. Di kiri itu ada posisi kita dan juga ada pos kita udah berapa persen kan? Oh, udah jadi sih tuh power paling tinggi sih. Coach grip on, coach grip gua nggak tahu apaan sih, masih belum ngerti deh. Kalau kita nggak pencet tebar biru nanti ini jadi merah. Wah, udah 91% guys. Yang satu di depan. Kedua. Ayo kita duluan guys. Kita harus satu, mau nggak mau kita harus satu guys ya. Lagi lah, nggak bisa gue. Susah kan udah gue bilang. Nanti ini tuh game ini meskipun di PC juga ada iklannya guys ya. Jangan salah, cuman gue suka game ini tuh nggak apa ya namanya, lo kok menang cok, kok kebuka yang keempat cok, ini kan gimana sih, gue aja belum selesai yang ini cok, lagi lah. Gini ya, untuk game ini tuh gue suka karena ini apa, iklannya itu tidak memaksa untuk kita apa nonton gitu, karena kan banyak game tuh tiba-tiba udah keluar dari balapan tiba-tiba muncul iklan, udah bisa gak bisa gue apa, nggak pencet apapun muncul iklan gitu kan. Kalau game ini enggak coy, kita tawarin mau iklan atau enggak itu juga nggak apa-apa. Nah, ini game ini berarti ya, kan terbawa. Sini aja guys, ini jadi mobil ini gue berapa. Oke, gas, ini tapi pelan-pelan dikit apa ya?
Gua nggak bisa ngebut kok. Mohon maaf guys, mohon maaf ya, mohon maaf ya. Disini aja guys, biar cepet guys ya. Kayaknya ini jamin. Ini sih jamin dah. Gak ya, nge-lag. Nge-lag baru sama apa-apa. Anjir, pada cepet-cepet cuma. Apa orang-orang mungkin pada cepet-cepet sumpah gue pada cepet-cepet cepet-cepet Oke, depan jenis menang kan? Yes, menang coy. Menang bisa pakai mobil baru nih guys. Mantap guys. Akhirnya menang juga ya. Nice. Yang ini aja belum coy, udah kebuka yang ini coy. Gimana sih? Ini aja belum, kocak. Ya udah, kita coba mobil baru ya. Kok gak dapet sih gua? Ini harusnya dapat loh. Siap gue menang balapan dapat blueprint biasanya. Kayaknya cuman satu deh. Oh enggak deh, ada tulisannya cok. Gue ini mendapat blueprint untuk Nissan. Oh beda-beda cok. Berarti kita harus kelima biar dapetin Camaro. Oh I see. Udah, gak apa-apa. Nanti aja ya. Lihat, salah main bawah gue. Nah, BMW gue. Ini coba gue onin ya. Touch drive-nya. Apa nih? Kiri spawn touch drive gue gak ngerti coy. Back dulu lebih susah mekaniknya gitu ya guys ya. Mohon maaf, susah mekaniknya, harus gue pelajari dulu ya. Kita offin aja dulu lah untuk sementara ya. Gak ngerti gue coy. Back to San Francisco. Kembali ke San Francisco. Ini sorry banget gak bisa full screen ya. Gak tahu padahal kemarin full screen loh gue main sendiri. Tapi sekarang gak bisa full screen, aneh. Let's go. Finish, put in position 2. Nah ini gampang coy, kita harus posisi 2. Ini harus posisi 2 coy. Kita tunggu guys. Tunggu dulu, balikan lagi. Gua kira panjang, ternyata dikit ya. Gitu ya, mohon maaf ini mana. Ntar dulu, yang ini dulu kita selesaikan dulu, cok. Kita harus menyelesaikan apa yang kita mulai. Asik. Nih, bensin gua ada 3/6 ya, karena semuanya itu 6 bensin satu mobilnya itu. Tapi beda-beda guys ya untungnya. Beda-beda coy bensinnya coy. Kan banyak tuh game yang bensinnya itu untuk semua mobil gitu kan. Tapi ini enggak, satu mobilnya itu 6 bensin guys. Jadi beda mobil beda bensin gitu. Let's go. BMW kita. Kita gak usah ngedrip dulu ya, kita langsung berhasil. Toko tapi toko yang ada tutupnya. Yang ada tutupnya. Oke, ini Nissan ya. Gue udah emang nih.
Apakah gua kesitu ya? Nah, kedua kita nih, tahan pom keduanya lah. Kalau gak bisa ke satu, kedua aja gak apa-apa. Berapa gua langsung tahan. Yes, kedua. Wih, yang satu juga BMW ya coy. Oh sama kita. Nah ini nih, yang depan gua coy. Tunggu sisi 4 asalnya. Oke, let's go. Dapat blueprint. Kita bisa dapat duit sampai nonton iklan. Enggak lah, nanti aja ya. Kalau gua lagi offline baru gua nonton iklan coy. Nah ini nih, satu balapan lagi. Gua coba selesaiin kali ya. Ini panjang gak sih? Ini gua dapat ini coy. Chapter 1 third play. Nah ini nih, coba ya dapat apa nih ya. Apa ini coy? The attention. 120 ya, baru 4 gue coy. Itu masih banyak. Tuh ini, oh dikit lagi guys, sampai 10 ya. Oke lah, gak apa-apa kita main ini. Nah coba yang ini coy. Lagi coy, sampai bensin habis baru kita paling atas. Upgrade dulu guys. Gak bisa guys ternyata guys ya, harus rank berapa tadi. Oh mungkin gue akan upgrade. Apa ya, yang enak ya. Semua udah stack, 2 stack sih. Sama aja sih, udahlah upgrade ini. Upgrade ini semua upgrade ya, semua guys. Tuh kalau gua upgrade ranknya naik ya. Dah, coba bisa nggak? Mahal cok, masalahnya cok, harganya cok 4.000. Oke bisa guys ya. Cuma tadi aja bisa, cuman gak yakin aja gua cok, karena mobilnya kepada cepet katanya. Let's go finish the race. Ini yang susah, kita harus satu. Tapi musuhnya mana nih cok? Gak ada musuh dari tadi. Tembak-tembak kocak. Oh, beli 10, oke. Ini berapa? Oh, bisnya itu kayaknya 30% tuh, bahkan itu. Oke itu waktu itu tuh kayaknya ada coy, kalau main apa yang gitu ya. Aduh ini dia coy, eh dia, oh itu cuma dapat satu di satu mesin coy. Aduh kan dapat satu di sah terus aduh ada dari biru kalau pencet jadi biru ya. Itu tinggal dua tinggal dua detik itu urusan. Depan mata. Aduh anjay, ini susah coy. Maafin ya, ini gua nggak tahu jalan. Gua kira bukan time attack ya, karena gua belum pernah main time attack coy. Yaudah kita mainin lagi. Tadi gua nggak tahu ya, gua main belok aja. Ah tidak. Yaudah lanjutkan lagi. Let's go. Tuh minus berarti udah habis bensin untuk mobil yang ini ya. Aduh susah guys ya, ternyata guys ya. Anjay, saya sabit, anjir. Gear hit. Pake spool ya, enak coy, cuman gak bisa ini. Kan dapetin semua ini ya. Aduh, kayak gini. Kalau situ dulu membuat gue ngelan coy. Penting semua waktu dan juga semua nos guys. Aduh gak dapet hitam lagi coy. Yes, 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 yes. Terus tadi gue gak bisa coy. Cuma coy gak dapet coy. Iya gak dapet coy. Maaf nih. Ini belok sendiri ya. Kalau udah ya. Dulu gue belok sendiri aja coy. Yes, finish. Wih, deg-degan cuy, itu satu detik terakhir gua. Gua kira gak finish, anjir. Oke, Camaro gua udah beres, ya udah dapet gua.
anjir itu finishnya cuma 1 detik coy. Gila. Oke, unlock car lah. Di kamar gue gak aja. Idih, kita masih bintang 1 guys, karena belum gue upgrade ya. Race the Microsoft Store. Gimana nanti aja lah, bisa sekarang. Car 4 no unlock, claim dulu. Ini gue main tayarnya masih gratis ya, karena kalau bayar gue nggak tahu berapa sih. Nah, asphalts. Dapat siapa? Tweet coy, karena coy. Wuh, dapat Nismo. Nissan G7. Nissan 37 LZ Nismo. Oke lah guys ya, mungkin untuk balapan pertama kita sampai sini aja dulu, sampai dapetin mobil ketiga gua. Nanti kalau coba lanjutin aja di next video untuk dapetin Nissan, kayaknya yang ini yang gua dapetin ya. Kayaknya yang ini sih, soalnya udah 2 per 10. Cuman gua enggak tahu yang itu dulu apa yang ini guys. Ini belum dapat nih. Leaf Nissan Nismo RC. Kayaknya yang itu dulu deh, soalnya itu 10, yang ini 15 coy. Tapi ini keren coy mobilnya coy. Asli, I like this bro. So kalau kalian ada tips and triknya silakan komen aja di kolom komentar. Untuk cara apa namanya ya, cara balapan yang baik dan benar gitu kan. Kalian komen aja di kolom komentar untuk coba, oke? Segitu aja untuk video gua kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching this video. Wah, kali ini gua yang ini coy. Thank you for watching this video. Sanjay Explain. Sampai jumpa di next video. Dadah.